Percepatan vaksinasi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mulai digalakkan. Kali ini menyasar pelajar. Pencanangan vaksinasi yang melibatkan pelajar ini berada di halaman depan rumah adat Balalompoa, Kabupaten Goa, Senin 30 Agustus 2021. Pantauan bone poskom di lokasi pada pukul 09.15 WITA, tampak ribuan pelajar yang didominasi dari pelajar sekolah menengah pertama atau SMP hadir di bawah tenda yang dipersiapkan panitia. Sementara itu, untuk mengurai kerumunan dan pelanggar prokes, tampak Satpol PP dilibatkan untuk mengurai kerumunan. Di lokasi, para pelajar itu juga didampingi orang tuanya dan para wali sekolah yang bersangkutan.